Kalau yang ini Mega Zombie Killer. Gila banget, gede banget nih Chainsaw-nya. Ho ho ho, aku adalah Denji Chainsaw Man. Bipap, hole, hole, bipap. Aku ngefans banget sama kamu, Denji. Bipap, halo teman-teman, aku Pongki Bipap. Hari ini Pongki dan teman-teman yang lainnya akan pergi nonton film anime Bipap. Tulis dong anime favorit kamu di kolom komentar Bipap. Kalau Pongki suka banget Bipap dengan anime Chainsaw Man Bipap. Teman-teman, siapa yang udah nonton Chainsaw Man Bipap? Pongki belum pernah nonton Bipap, jadi aku kepingin ngajakin teman-temanku yang lainnya Bipap untuk ikutan nonton bareng Chainsaw Man Bipap. Pasti bakalan seru ya Bipap. Yuk, semuanya kita pergi ke rumah Pongki Bipap. Aku gak sabar untuk bisa nonton anime Chainsaw Man bersama yang lainnya Bipap. A few moments later, Bipap, akhirnya Pongki udah di rumah Bipap. Teman-teman, kita nonton anime ini bareng-bareng yuk Bipap. Wow, Bipap bagus sekali Bipap. Pongki nonton Chainsaw Man sampai pagi Bipap. Ya ampun, Pongki sampai ngantuk Bipap. Teman-teman, sepertinya kita langsung pulang aja yuk Bipap. Yuk pulang, sudah saatnya untuk tidur Bipap. Tuh lihat Bipap, udah pagi loh Bipap. Parah banget ya Pongki dan teman-teman yang lainnya nonton anime sampai pagi Bipap. Bipap, teman-teman Pongki semuanya udah pulang Bipap. Pongki mau tidur dulu Bipap. Oh Bipap, Pongki ngantuk sekali Bipap. Andai aja Pongki bisa bertemu dengan Chainsaw Man Bipap. Aku ngefans banget sama Denji Bipap. Kira-kira siapa ya yang bisa mempertemukan Pongki dengan Denji Chainsaw Man Bipap? Hai, kamu apa kabar? Halo Pongki, aku Profesor Elprana. Bipap, ada Profesor Elprana, Bipap. Aku dengar Pongki lagi seneng ya dengan Denji Chainsaw Man. Tahu nggak Pongki, kalau Profesor Elprana bisa bikin Denji Chainsaw Man muncul di Brookhaven loh. Bipap, yang bener Profesor Elprana. Ya ampun, Pongki seneng banget, Bipap. Profesor Elprana bantu Pongki untuk menghidupkan Denji Chainsaw Man ya, Bipap, di game Roblox, Bipap. Sebelumnya, Profesor Elprana pernah nih berubah menjadi Denji Chainsaw Man. Coba deh tap tombol di atas untuk nonton videonya, soalnya seru banget. Di video kali ini, Elprana akan mencoba sekali lagi untuk menciptakan karakter Denji Chainsaw Man di Roblox. Bipap, Profesor Elprana keren banget, Bipap. Aku jadi penasaran, Bipap. Oke deh teman-teman, gak usah basa-basi. Selamat datang di Elprano. Bipap, Elprana, noob banget, Bipap. Ya, salah satu karakter Roblox yang akan Elprana gunakan untuk menjadi karakter Denji Chainsaw Man, teman-teman. Seperti biasa, kita ke Avatar Shops terlebih dahulu. Lalu di All Items ini, kita langsung aja deh, kita coba tekan Chainsaw. Kita lihat deh, oh my god, gila, ada banyak dong jenisnya. Wow, bentuknya keren-keren nih. Elprana pilih yang mana ya? Ya, walaupun gak ada yang gratisan. Pertama-tama kita akan pilih Chainsaw Head ini, teman-teman. Ada dua jenis nih. Yang pertama kayak ada segitiga-segitiganya gitu di jerujinya. Langsung Elprana coba dan wow, lihatlah, walaupun masih ada rambutnya sih. Mungkin aku harus potong gundul rambutnya terlebih dahulu. Oke, rambutnya akan Elprana ilangin. Ayo, buruan jadi gundul. Oh, mantap. Kita coba sekali lagi. Wow, lihat deh, keren banget weh. Tapi ini ada satu lagi yang jerujinya tuh nggak begitu segitiga gitu. Kita akan coba deh. Ini jerujinya seperti taring ya. Wah, yang ini juga bagus. Tapi kayaknya Elprana lebih suka yang pertama tadi. Kamu lebih suka yang ini atau yang ini, teman-teman? Teman, komen di bawah. Elprana akan beli yang ini aja, teman-teman, yang pertama. Tapi ada baiknya kita juga lihat dulu sih di Google gambarnya Chainsaw Man tuh kayak gimana sih. Kayak gini ya, keren juga sih. Kalau kulihat-lihat giginya warna putih, terus tangannya di kiri dan kanan juga ada Chainsaw-nya dong. Wah gila, keren banget ya Chainsaw Man ini. Oke, Elprana sudah putuskan untuk beli yang pertama aja. Harganya 60 Robux, teman-teman. Ya, lumayan sih. Lumayan mahal maksudku. Sekarang kita akan lihat sekali lagi, teman-teman, untuk pakaiannya bagus yang mana ya Chainsaw ini. Ada banyak nih yang bisa kita pilih nih teman-teman. Aku akan coba cek yang ini yang pertama, kemudian cek yang kedua. Oh, ada juga yang ketiga ini. Mungkin Elprana harus coba keyboard yang lain kali ya. Kita coba ketik Denji. Wow, lihatlah, ada banyak dong pilihannya. Bahkan ada yang berdarah-darah. Elprana akan langsung coba yang pertama. Ini ada graperinya, kayak kerutan-kerutan di bajunya gitu. Wow, bagus nih yang ini nih, terlihat keren juga. Elprana suka. Kemudian ini ada yang
yang terlihat seperti baju yang sangat rapi. Wow, yang ini juga kelihatan keren, kelihatan lebih rapi gitu. Oh my god. Ini yang kelihatan bentuk tubuhnya berotot banget, woy, ada six packnya dong. Kita bisa coba dulu yang ini teman-teman. Wow, gila keren banget. Tapi kenapa dalamnya jadi warna biru gini? Oh my god, lihatlah, ini Denji Chainsaw Man versi berdarah-darah. Kita coba teman-teman. Astaga, ini juga terlihat memikat sih. El pernah jadi bingung nih, aku harus pilih yang mana ya? Sepertinya aku akan pilih yang bajunya rapi seperti ini aja teman-teman. Oke, waktunya El pernah beli. Harganya murah, cuma 5 Robux aja. Kemudian versi yang berdarah-darah aku akan pakai untuk bikin cerita saat Denji berdarah-darah. Aku akan beli yang ini, harganya cuma 5 Robux aja teman-teman. Oke, sekarang saatnya untuk mencari celananya. Kalau di gambar aslinya, kita lihat celananya itu warna hitam. Kemudian sepatunya kayak sepatu boots gitu teman-teman. Kita akan cari yang sesuai dengan gambar aslinya. Oke, yang ini cukup oke. Yang ini juga bagus. Celana ini juga lumayan oke. Kalian akan lihat, wow, ini bagus nih celananya nih. Kayak ada graperinya gitu, cocok nih. Kita akan coba di baju yang asli. Wow, ini terlihat lebih memikat. Dan bentuk sepatu boots-nya juga mirip dong dengan aslinya. Coba deh lihat. Nih lihat, kelihatan kan kayak mirip gitu. Kemudian yang kedua, oh oke, okay, ini lumayan oke sih. Cuma menurut El Prana kayak masih terlalu gelap gitu. Kita coba tes deh. Tuh lihat, kayak masih terlalu gelap nih. Kurang oke okay, ah. Ada lagi yang ini teman-teman. Ini kayak mirip dengan yang pertama ya. Bagus deh, bagus. Aku akan pilih yang pertama aja. Harganya juga murah, cuma 5 Robux. Langsung aja kita beli teman-teman. Kira-kira Chainsaw Man ini perlu apa lagi ya biar semakin mirip? Kalau di poster aslinya, dia tuh kayak mengenakan semacam senjata chainsaw gitu di kedua tangannya. Baiklah, aku akan coba cari teman-teman. Chainsaw. Tuh lihat, ada beberapa barang yang bisa kita pilih. Aku akan coba pilih beberapa yang mungkin bisa dipakai untuk dua tangan sekaligus kali ya. Ini ada yang warnanya merah. Ya, cuma ditaruh di badan, kurang seru ya. Ada juga yang warna orange. Ah, yang ini taruh di belakang. Pernah akan coba Chainsaw Man kali ya. Lalu kita pilih yang aksesoris. Nggak ada teman-teman. Baiklah, kita coba lagi. Oh, lihatlah, ini muncul beberapa nih. Ada beberapa chainsaw yang bisa kita pilih di sini. Chainsaw pertama, ini bentuknya gimana nih? Ya, ternyata di kepala. Kalau kepala mah udah punya El Prana. Kemudian ini ada chainsaw-nya kayak, oh, bentuknya kayak tengkorak gitu. Ya, ini dia taruh di belakang juga. Kalau yang ini Mega Zombie Killer. Gila banget, gede banget nih chainsaw-nya. Kalau El Prana lihat-lihat sih, kayak masih nggak ada gitu. Ya udah deh, El Prana kan beli yang warna ini aja teman-teman, ditaruh di belakang. Nih, jadinya kayak gini. Atau mungkin kita coba cek yang lain kali ya. Ini ada juga yang warna ini nih. Oh, wow, ini juga lumayan keren nih. Kamu lebih suka yang warna merah marun gini atau yang warna oranye gini? Tapi kalau oranye itu hadapnya ke bawah gitu. Ah, kurang menarik. El Prana akan beli yang ini, teman-teman. Ah, harganya lumayan ya, harganya 100 dong. Ya udahlah, nggak apa-apa demi kalian. Dan yang terakhir, kamu pasti tahu kan, teman-teman, kalau Chainsaw Man tuh punya best friend yang lucu banget. Nih, lihat nih yang di sebelah kanannya si Denji tuh. Tuh ada yang tahu nggak itu monster namanya siapa? Lucu banget, imut banget gitu loh. Dan ternyata ada dong. Lihat deh, ih kawaii, imut banget. Aku akan coba try ya. Ih, gila, lucu banget dong dia ada di sampingnya El Prana gitu. Tentu saja El Prana akan langsung beli, harganya 60 Robux. Hore, aku udah dapet semuanya. Ini saatnya mengubah karakter noob El Prana ini menjadi karakter Chainsaw Man. Wah, Profesor El Prana bangga banget nih. Tapi pertama-tama kita ubah tubuhnya dulu ya teman-teman ya, agar kelihatan lebih kekar gitu. Oke, mantap. Terus kita bikin dia lebih tinggi, wow. Kita lepas semua bajunya. Kalau udah, kita ubah warnanya. Warna kulitnya yang normal-normal aja deh. Saatnya El Prana untuk mendandani karakter ini, teman-teman. Yang pertama tadi ada Chainsaw Head. Wow! Jika udah, kita pakaikan celananya. Terus kita pakaikan pakaiannya. Gila sih, keren banget, woy. Dan terakhir, di bagian punggungnya ada Shredder Chainsaw. Wih, gila. Keren banget gak sih? Sekarang kita kasih bagian shoulder-nya ada Chainsaw Best Friend. Aku gak ngerti ini namanya siapa. Yang tahu please komen di bawah. Iya deh, lucu banget gak sih? Ya ampun, kawaii. Bebop, Profesor El Prana gimana Bebop? Udah jadi belum Bebop? Pongki, sabar sebentar ya. Ini El Prana lagi benerin kode-kode pemrogramannya. Sebentar lagi chainsaw-nya bakalan jadi. Bebop, lama banget sih Bebop. Pongki nggak sabar Bebop. Pongki pingin banget bisa ketemu Chainsaw Man Bebop. Iya, Pongki, ini bentar lagi selesai kok. Hohoho, aku adalah Denji Chainsaw Man. Tuh Pongki, Denji Chainsaw Man-nya udah datang tuh. Bebop, hole Bebop.
Bebop, aku ngefans banget sama kamu, Denji. Oh ya, makasih banyak, Pongki. Aku juga ingin menjadi temanmu. Wah, seru banget, teman-teman. Profesor Elbrana gak nyangka bisa membuat Pongki bertemu dengan Denji Chainsaw Man. Bebop, teman-teman, siapa yang kepingin jadi temannya Denji Chainsaw Man, Bebop? Yang kepingin, komen dong. Tulis ID Roblox kamu di kolom komentar, Bebop. Biar bisa main sama Pongki dan Elbrana, Bebop. Aku gak sabar nih bisa berpetualang bersama dengan Denji Chainsaw Man dan juga Pongki, teman-teman. Nantikan mabar Roblox berikutnya ya. Makasih udah main bareng Elbrana, Pongki, Denji. Sampai jumpa.